Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Arfa Fajri. Pada video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mengatur equalizer dan handset di HP Vivo. Pengaturan equalizer ini bisa di HP Vivo apa saja, Y19 atau yang lain. Bagi teman-teman yang ingin mengatur equalizer dan handsetnya supaya lebih nendang atau lebih kencang, silakan simak videonya dan jangan lupa like dan subscribe-nya, juga bunyikan lonceng. Terima kasih. Tidak usah berlama-lama, kita langsung saja masuk ke pengaturan telepon. Kita scroll ke bawah, kita cari aplikasi dan izin. Terus kita klik pengaturan aplikasi sistem. Di sini ada beberapa aplikasi, kita klik yang musik. Nah, di sini ada efek audio, mode tidur, dan periksa pembaharuan. Kita klik yang efek audio. Langsung kita aktifkan yang ini, efek suara dalam ruangan. Di sini teman-teman bisa pilih. Oke, di sini ada beberapa pilihan, ada KTV, konser, kamar mandi, aulia konser, pusat kebugaran, dan perpustakaan. Tergantung teman-teman pilih yang mana. Sesuai selera. Setelah kita setel, kita hidupkan yang suara jernih. Terus kita atur equalizer. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada kostum, ada pop, ada dansa, blues, klasik, jazz, dan elektro. Ini tergantung teman-teman sukanya yang mana. Tinggal hidupkan saja setelah selesai. Kita klik OK. Kita kembali. Setelah itu, kita klik yang adaptasi headphone. Ini gunanya ialah teman-teman itu menggunakan tipe handphone apa? Apa Vivo XE100 atau Vivo XE160? Kita tinggal klik saja. Misalnya teman-teman menggunakan Vivo XE100, tinggal klik. Setelah itu kita kembali, selesai. Dan nanti suaranya akan jernih. Setelah selesai, kita coba saja kita mendengarkan musik. Nanti akan suara akan berubah. Alangkah baiknya sambil mendengarkan musik kita setel pengaturan equalizernya. Silakan teman-teman mencoba. Terima kasih. Salam sukses selalu.